8 asisten artis paling curi perhatian, saingi popularitas bosnya. Asisten artis menjadi salah satu orang terdekat sang selebriti. Tak heran sosoknya terkadang ikut tersorot popularitas atasannya. Seperti sederet asisten artis paling curi perhatian berikut ini. Punya penampilan kece, hingga para siang tak kalah mempesona dari sang bos, membuat para asisten artis ini turut diidolakan publik. Bahkan ada yang disebut punya aura selebriti. Penasaran siapa saja asisten artis paling curi perhatian? Biar tak makin penasaran, simak ulasannya berikut ini. Satu, Paramita Listiasari. Masyarakat pasti sudah tak asing lagi dengan podcast Close the Door yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Bagi penonton setia podcast Deddy Corbuzier pasti pernah mendengar ayah satu anak ini memanggil asistennya dengan bernama Tia. Belakangan publik dibuat heboh setelah Tia muncul di podcast Deddy Corbuzier. Rupanya Tia tidak hanya cantik, ia juga merupakan sosok di balik kesuksesan podcast Deddy Corbuzier. Tia bukan hanya asisten pribadi, tetapi juga produser podcast tersebut. 2. Teresa Winatan. Gaya modis dan mewah Teresa Winatan pasti membuat banyak orang tidak percaya kalau ia adalah asisten pribadi Nia Ramadhani. Seperti halnya sang bos, Teresa Winatan juga punya gaya yang fashionable. Ia pun sering menemani Nia Ramadhani berlibur. Bahkan Teresa juga masuk dalam geng sosialita Girl Squad. Jika dilihat dari foto-fotonya, Teresa dan Nia akan terlihat bagi sepasang sahabat yang sama-sama artis dan bukan bos dan asisten pribadi. Ia pun selalu membantu berbagai kegiatan Nia Ramadhani. 3. Nurbaini Jana adalah asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris. Nurbaini Jana yang juga merupakan pengacara telah bekerja bersama dengan Hotman Paris selama 20 tahun. Sama seperti bosnya, Nurbaini Jana juga kerap tampil mewah dan bergaya bersosialita dengan barang-barang brandednya. Bekerja dengan pengacara sekelas Hotman Paris pastinya membuat ia mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang melimpah. 4. Vindika Gisel adalah sekretaris pribadi Ashanti yang cantik banget dan gak kalah gaya dari bosnya. Bahkan ia disebut-sebut memiliki pesona layaknya seorang selebriti. Bekerja dengan bos yang populer membuat dirinya juga kecipratan popularitas. Vindika Gisel itu pun aktif di media sosial dan menjadi seorang selebgram. Pesona Vindika pun memukau netizen. 5. Prilia Nur Afida. Punya bos yang punya bisnis fashion dan gaya hijab kekinian membuat Prilia Nur Afida yang merupakan asisten pribadi Zaskia Diameka ketularan trendy. Bahkan gaya Prilia itu juga mirip dengan Zaskia Diameka. Prilia juga punya wajah yang cantik. Jadi ketika berfoto berdua dengan bosnya, mereka menjadi terlihat seperti kakak adik dan bukan bos dan asisten. 6. Anindya Rima adalah asisten pribadi Luna Maya yang gayanya gak kalah kece dengan bosnya. Anindya Rima bahkan kerap tampil bergaya bak model busana muslimah. Gaya berbusananya kasual dan simpel, namun penampilannya justru membuat dirinya semakin dikenal publik. 7. Eci Unyu sempat mengebohkan publik pasalnya perempuan bernama asli Desita Aurelia ini disebut lebih cantik dari Paula Verhoeven, istri dari bosnya. Eci Unyu adalah pengasuh Keanu, putra pertama Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Namun kecantikan wajahnya membuat publik penasaran tentang bagaimana dirinya bisa menjadi pengasuh Keanu. Awal mula ia bekerja dengan Baim Wong sebagai pengasuh Keanu adalah untuk keperluan akting sebagai seorang babysitter Keanu.
Eci memang punya pengalaman akting. Ia bahkan sempat tampil dalam film Berkawan Dengan Rindu. 8. Maudy Wartabone merupakan asisten selebgram Rahel V-nya. Belakangan, ia mencuri perhatian karena turut ikut sang bos keliling New York, Amerika Serikat. Pemilik nama asli Maulida Khairunnisa ini dikenal punya style yang kece dan modis. Tak kalah populer dari bos, Maudy punya 138.000 pengikut di Instagram. Nah, itulah deretan asisten artis yang curi perhatian karena penampilannya yang modis dan kece, tak kalah dari bosnya.